Sebagian orang mungkin tidak mengetahui, di Kecamatan Langsa Kota, tepatnya di Desa Gampung Tengah, terdapat sebuah masjid tua yang didirikan pada masa Ulu Balang atau yang dikenal dengan Ampun Cik Langsa, yaitu Teku Banta Pardan. Masjid tersebut bernama Masjid Istiqomah. Awalnya Masjid Istiqomah ini belum bernama seperti sekarang. Waktu itu masih disebut Masjid Kampung Tengah. Kemudian pada tahun 1970 diberikanlah nama masjid ini dengan nama Masjid Istiqomah. Rumah ibadah ini didirikan pada tahun 1323 Hijriah atau 1901 Masehi dengan luas bangunan 851 meter persegi dan luas tanah 15.556 meter persegi. Salah satu pengurus masjid, Haji Taib, menyebutkan masjid ini dulunya hanya berupa bangunan kayu sederhana yang kemudian mengalami beberapa kali renovasi sehingga menjadi seperti sekarang ini. Jadi masjid ini dulu bukan seperti ini. Dia bangunannya pakai kayu buat papan. Jadi di tahun 1992 dibangun renovasi yang seperti ini. Nah, masa itu ketua panitia pembangunannya Yusuf Hashim BA. Yang menarik dari masjid ini ialah bagian khasnya pada kubah tidak pernah diubah sampai kini, walaupun sudah direnovasi beberapa kali. Masjid Istiqomah ini bukan hanya sekedar tempat beribadah. Masjid yang menampung 1000 jamaah ini juga menjadi salah satu pusat kegiatan sosial masyarakat Kampung Tengah. Aktivitas di masjid ini bisa berjalan sebagaimana masjid sebagaimana biasa di masjid yang lain. Ada salat berjamaah bersama 5 waktu. Nah, kemudian di malam-malam ada 3 malam, ada juga pengajian kitab kuning malam Jumat, malam Minggu dan malam Senin. Nah, kemudian di malam Sabtu kita ada serikat tolong menolong, yaitu Samadiah Giliran. Itu menurut setelah di apa ditarik nama terlebih siapa yang kena untuk menyediakan snack atau ya makan ringan lah. Lazimnya sama dia. Pada masa awal berdirinya, masjid ini sudah digunakan sebagai tempat dupakat, yaitu istilah orang Aceh untuk musyawarah yang berkenaan dengan keagamaan dan sosial kemasyarakatan, dan itu dilakukan sebelum merdeka maupun setelah merdeka. Bahkan kini, Masjid Istiqomah Kampung Tengah tidak hanya berdiri megah menjadi pusat ibadah, namun juga menjadi pusat kegiatan sosial, seperti kegiatan Hari Besar Islam, Tablik Akbar, pengajian rutin, hingga kegiatan pendidikan, baik Taman Pendidikan Al-Quran, Madrasah, dan pusat kegiatan belajar masyarakat. Sebagai sebuah pusat ibadah, masjid memang kerap dimanfaatkan untuk memberikan pendidikan agama, baik melalui ceramah harian maupun pengajian.
Masjid ini setiap sorenya dipenuhi anak-anak yang meluangkan waktu mereka untuk menghafal Al-Quran. Calon-calon penghafal Al-Quran ini setiap harinya dididik oleh guru-guru tahfiz yang luar biasa. Itulah video dokumenter tentang berdirinya masjid pertama dan tertua di Kota Langsa, yaitu Masjid Istiqomah Kampung Tengah. Semoga bisa menambah ilmu dan wawasan kepada kita semua.